Presiden Joko Widodo yang menonton langsung laga Indonesia versus Ekuador di Gelora Bung Tomo memberikan apresiasi terhadap permainan Garuda Muda yang berhasil meraih 1 poin. Presiden berharap pada pertandingan kedua melawan Panama, Indonesia bisa meraih kemenangan. Ya, senang lah, senang. Karena satu-satu, yang pertama berarti kita dapat 1 poin. Meskipun mati-matian. Jaga lagi pertama, yang kedua memang rankingnya ini beda. Ekuador itu ranking 38 dan kita 145. Jadi mohon dimaklumkan, dilihat dari kami tadi mati-matian kita sangat bagus. Untuk tampilan yang pertama saya kira tadi memang saya lihat pertama agak nervous, sangat nervous, tapi setelah itu Aiman. Optimisme ke depan, Pak? Optimisme ke depan? Ya, nanti dengan Panama ke depan 3 poin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.